Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Untuk mengawali pembicaraan hari ini, marilah kita menyanyikan lagu "Jaya". Salam kebajikan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat, selalu sehat. Kemudian yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, apakah ada kondisi mau bersih? Yang ada di seluruh dunia termasuk di negara kita. Sebenarnya kita lebih dari kalau wester atau sampah kita nih ya, yang kita sumbang itu per tahun itu sekitar 300 kg. Di urban, kalau urban ya sederhana, di pertama nomor 2, kemudian 12, 13 kelana, tapi itu semua ininya aja berkahnya aja. Yang pertama adalah yang memerangi kelaparan. Dan Jakarta ternyata dalam satu tahun sampah Jakarta itu sampai 2 kali gedung tertinggi di dunia. Nah, yang hanya hobi tapi nggak mungkin bisa mengerjakan seluas itu. Jadi kami dibantu oleh tukang-tukangnya saat itu. Tapi masih ada puing-puing sebetulnya. Jadi kalau orang yang bergerak di agriculture atau hal yang terkait pasti udah ngomelin kita, itu nggak mungkin bisa subur gitu. Kita ajak ya untuk ayo kita semuanya bergerak ya. Alhamdulillah Pemprov DKI Jakarta mendapatkan penghargaan. Dari mana? Dari Badan Pangan. Terhadap apa? Terhadap 99,65% pangan yang beredar di DKI Jakarta itu bebas dari bahan pangan berbahaya. Kemudian kalau kita tinggalnya Jakarta Utara, tinggal kita mendekati pasar yang terdekat dengan rumah kita di mana. Ini merupakan bagian yang harus kita jawab tantangan ini.